Pemeriksaan kendaraan bermotor digelar Satlantas Polresta Pontianak Jumat pagi di Jalan Rahadi Usman. Kanit Patroli Satlantas Polresta Pontianak, Ibtu Arifin, menjelaskan pelanggaran yang paling dominan adalah kurangnya kesadaran pengguna kendaraan baik roda 4 atau lebih dalam menggunakan safety belt atau sabuk pengaman dan kelengkapan surat-surat dalam berkendara. Untuk penggunaan safety belt, dia menilai mungkin dikarenakan kurangnya kesadaran para pengendara untuk menggunakannya, sehingga hal tersebut dianggap biasa padahal sangat berbahaya terhadap keselamatan para pengemudi. Jadi untuk pelanggaran yang paling dominan untuk kegiatan hari ini, terutama surat-surat dan safety belt, demikian. Betul-betul, jadi untuk pelanggaran safety belt, untuk kendaraan yang dipakai kendaraan pribadi, itu kita langsung tindak sesuai undang-undang yang berlaku. Kemudian truk juga yang tidak menggunakan safety belt kita juga tindak demikian. Para pengendara yang terjaring akan dikenakan tindakan berupa penilangan. Kepada warga, kepolisian mengimbau apabila saat berkendara jangan mengabaikan perlengkapan berkendara seperti safety belt, helm, dan kelengkapan surat-surat kendaraan. Maulid Pontivi memberitakan.